Alhamdulillah, jamaah Zenta Group sudah nyampe di Jeddah ini. Kita posisi perjalanan mau menuju ke Madinah. Insyaallah. Lalu ini Pak Tangguru, jamaah lagi menikmati makan dulu nih. Beristirahat, masyaallah. Ini ada pinang lalu ke? Biasa. Nggih. Ini ya, taikang ning nggih hadina danu iman. Nah. Alhamdulillah. Ya, nanti bertelur. Wah, selesai dah. Pak Rejim. Bila sambil istirahat nggih. Ke Madinah sekitar 6 jam. Nggih. Tiga bulan bisa sekarang, cuman kayaknya kan balik itu tambah kan atau enggak? Enggak, kan baliknya awal Desember kayaknya. Oh. Mungkin sama kita pulang. Oh, gitu sebelumnya. Sampai ke sini. Ada penting Mas. Yang ke telur gimana? Dari Betawi Plejulu nih. Nagih deh. Bagi 300 Mas. Mana kirim, Mas? Nggih, oke. Pulang salat. Walaupun telat kita dapatnya di teras, nggak apa-apa kan kita baru nyampe. Hasil ini ada ikan, ada rawon ya. Apa nih? Rawon kayaknya. Rawon. Iya. Ini Ibu Sania. Nah, ini Ibu Sania ini sehat. Ini satu kamar dengan saya ini. Ibu Kalsum, Ibu Asmawati. Nah, berempat kita di sini. Nah, ini Ibu sehat ini. Ngomong nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Tuan Haji. Itu dulu atau ngombe? Itu dulu. Berarti dia berangkat ke masjid kan dia? Iya. Ada bahan dari ini. Dia pindah-pindah. Hah? Dia pindah-pindah. Angkat saya sendik manara mau kamar niki ya saya terpindah niki. Karak sak 4 isi 5 niki. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, enggak tergantung peling itu doang niki. Nggih. Ya. Alhamdulillah. Jemaah mau berangkat ke masjid nih, insyaallah bersama Pak Dong Guru. Siti Saleh Ahmad dan Mahmud Hasan. Enggak ada nama itu. Oh, nggih yawah dari itu. Saya dan beliau enggak ada. Berarti yawah gitu. Cuman kan di sana enggak ada masalah nama nggih. Yang penting jumlah niki. Jam 2 jam berapa kita? Alhamdulillah. Ini lagi briefing untuk bapak-bapak yang mau makan ikut ke Raudhah. Nah, untuk ke Raudhah niki lamun pisah tok tokol pas berjumat niki bareh pas selesai jumat dik tau kumpul malik. Iya Bu tending tulung bareh marabasa Pak Tuan Guru. Di depan bake kan? Nggih. Yang pokoknya pintu 37 lah. Kita ambil posisi pintu 37 bab Bilal niki. Lumbau je mau posisi niki je enak niki. Arun tu mau aparan antrian. Begitu. Nggih. Lamun muri-muri niki je ya. Berarti nanti kita lebih ke depan. Nggih. Sebelah kiri. Nggih. Ke depan sebelah kiri aja ya. Iya, makanya pintu 37 kan sebelah kiri dia. Ke depan niki. Nggih. Nggih. Lamun selesai sembahyang kita langsung sugul antrian tipat langsung. Okey. Lamun le pintu 37. Nah, okey. Selesai sekarang. Okey, selesai berarti kita sepakat nanti jam 11. Kita berangkat, okey? Okey. Nah, sekarang kaitan dengan makan. Sudah saya pesan tukang catering tadi. Jamaah saya mau ke Raudhah, nanti tidak mungkin akan balik untuk makan. Makanya tolong dikondisikan, oh siap katanya. Oh, berarti kita pulang yang makan. Iya, siap. Okay. Kalau gitu istirahat aja ya, siapa yang sakit kepala kalau istirahat. Nggih. Katanya mau ke Baki. Nggih, siapa yang anu nggih. Masih yang bebas sekarang. Nah, tuh, kita tuh mandi itu sepakat pakat, kita akan berangkat ke Masjid jam 11. Nggih. Nggih. Sekarang supaya nanti kumpul via serta. Jangan ada yang ini supaya kita enggak ada terkendala. Masalah ke Bakit niki, selesai ke Raudhah niki langsung ke Bakit barek. Maunya saya sekarang ke Bakit. Nah, oke, sekarang gini. Siapa yang mau saya antar sekarang? Saya temani juga. Nah, itu siapa yang mau ke Bakit sekarang? Kalau sehat asalnya. Nah, Haji. Sekarang mau ngapain? Nah, hanya mau. Nggih, sila. Ayo sudah. Sak bareh murian mae ta. Baun juk Bakit bareh selesai Raudhah bau masih. Siapa yang ikut? Ayo. Sila. Orang berdua yang menuju Baki setelah Raudhah. Ayo sila. Nah, istirahat. Istirahat bebligih nggih. Alhamdulillah ini jamaah yang bapak-bapak sudah mau berangkat ke masjid salat Jumat. Sambil jadwal kita untuk ke Raudhah nanti. Selesai Jumat langsung jadwal kita ke Raudhah. Bendah nih? Enggak nah nih? Enggak jatli anu ni dah. Alhamdulillah, jemaah sudah sampai di masjid. Kita akan mencari posisi. Betok mangkin lagi. Betok mangkin. Ini tak ada separuh ni. Dalam. Mudahan. Tenggur, alhamdulillah, sudah sampai di masjid. Sila lek niki bedot nggih. Sila lek dulu baik bagian niki. Ipah ni. Nggih, sila. Nggih, sila. Sekeo tak begitu. Lek julu tolok sandal terus bareng. Sap lek julu niki. Jauh sandal jauh. Posisi Alhamdulillah, ini jemaah kita udah kumpul untuk persiapan masuk Raudhah. Insya Allah disuruh waktu jam 2 ini. Kita sambil menunggu, Alhamdulillah kita udah kumpul. Mudah-mudahan kita dapat masuk semuanya. Amin. Karena tadi kita udah mulai ngantri, tapi petugasnya menyuruh kita jam 2 nih, sambil istirahat nih. Sabar aja, sabar. Kita boleh kemana-mana pada umumnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang kasih? Ah, sambil menunggu waktu. Serogan. Tidak, satu-satu, ayo satu-satu dulu. Tidak, satu-satu. Nah. Oke, sila. Wah, ampun. Istirahat sambil menunggu waktu. Tenggara Barat, alhamdulillah pada tahun 1443 ini kita dapat melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Mudah-mudahan kita selamatkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan semua cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang panjang manfaat dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berada di pelataran Masjid Nabawi, masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah berziarah. Berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersiapa berziarah kepada Nabi pada wafatnya min qabri. Seperti dia berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini jemaah kita udah kumpul untuk persiapan masuk Raudhah. Insya Allah disuruh waktu jam 2 ini. Kita sambil menunggu, Alhamdulillah kita udah kumpul. Mudah-mudahan kita dapat masuk semuanya. Amin. Karena tadi kita udah mulai ngantri, tapi petugasnya menyuruh kita jam 2 nih, sambil istirahat nih. Sabar aja, sabar. Kita boleh kemana-mana pada umumnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang kasih? Ah, sambil menunggu waktu. Serogan. Tidak, satu-satu, ayo satu-satu dulu. Sila, satu-satu. Nah. Oke, sila. Wah. Ampun. Istirahat sambil menunggu waktu. Alhamdulillah, ini ibu-ibu lagi briefing. Oh iya. Anu video sebelum. Sudah banyak perseroan. Oh iya. Warna efek Raudah kan? Ini lagi briefing untuk masuk ke Raudah, ini persiapan ke Raudah untuk ibu-ibu. Oh iya, tajah dulu. Alhamdulillah, ini jemaah yang ibu-ibu mau berangkat ke Raudah. Kita lagi persiapan. Insya Allah lagi nunggu mutawifahnya. Nikah niki ibu sehat, okay. Sehat lapuk nggih. Lapuk uduk kan? Wah uduk nggih. Oh nggih. Uduk. Nunggu uduk soal adi sendik paya mandak uduk malik nih. Niki. Tapi kan biasa lah. Oh. Nah, niki bapak bareng ibu. Ingat nggih, bare napi-napi basen pembimbing sida sakniki. Nggih. Niki pembimbing nih kita nih. Alhamdulillah, ini jemaah ibu-ibu udah mau berangkat ke Raudah nggih. Susah lah mundik tahu saling bantu ini susah. Inilah ibu kumpul lekten deh. Lagi lampak nggih. Alhamdulillah niki ibu dah mau berangkat. Datang bareng kartu dulu. Nggih. Kita udah masuk antrian ini, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kita udah masuk antrian. Sila dalam barisan tau dah. Sila. Nah. Oh, nih, angkat nol yang paling murid ini kisah lingsir ni sih. Enggak dua kita pakai. Enggak baru tu sekit baru. Tengah tau tinggi. Okey, dia ni uluk paling murid je. Susah tu. Paling julu aran tahu sila. Nah. Ini. Nah, ya udah nik sila. Ah, ya. Alhamdulillah kita ada di dalam antrian. Allah. Sebentar lagi kan. Alhamdulillah jemaah sudah masuk ring 2 nih. Ring 2 tinggal 1 kali langsung. Tinggal 1 antrian. Insyaallah langsung masuk nggih. Nah, potong guru niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah Zenta, ini adalah ring terakhir. Kita akan masuk ke dalam Raudah sudah. Alhamdulillah ini jemaah sudah bisa masuk semua, sekalipun ada kendala tadi di luar karena jam kita salah. Jam kita jam 1 malam, ternyata kita kesini jam 1 siang. Alhamdulillah, tapi berkat izin Allah kita bisa semua masuk tanpa 1 jemaah pun yang tersisa di luar. Alhamdulillah. Alhamdulillah posisi jamaah sudah di dalam Raudah. Mudah-mudahan semuanya dapat sholat asar di dalam ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan nanti. Alhamdulillah, kita udah selesai untuk jadwal kita ziarah di Raudatul Jannah. Alhamdulillah, ini jamaah sudah lengkap semua. Sekalipun ada kendala, berkat kesabaran jamaah, alhamdulillah bisa masuk semua nanti. Insyaallah. Nah, udah tanggur. Alhamdulillah. Nyala jamak setukang pintas reh, ternyata jamu biang tengah malam jadwal sebenarnya jam sekep malam. Kita ini. Iya masalah tahun ini. Alhamdulillah, sekalipun ada kendala semuanya bisa lolos. Ini luar biasa jemaah kita. Luar biasa ini ya. Berkat silap Pak Tuan Guru. Ya, alhamdulillah. Berkat kekompakan, keutuhan kita dan apa yang diarahkan oleh petugas kita ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Zenta terus jaya terus membawa kita untuk menuju umrah yang mabrurah pada masa-masa yang akan datang. Ini adalah berkat daripada kesabaran kita. Perjalanan umrah adalah perjalanan yang sangat luar biasa yang perlu kita ikuti dengan ketenangan, dengan keikhlasan. Ikutlah aturan-aturan perjalanan ziarah itu. Insyaallah Allah akan meridai kita semua. Dan inilah buktinya pada hari ini kita bisa masuk Raudhah dari sebelum asar sampai hampir 1 jam di sana. Kita bisa beribadah, berdoa, sholat asar bersama dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dibagikan air zam-zam semuanya. Dan inilah bagian daripada keikhlasan daripada jamaah. Kita ini orang-orang tua kita, para tuan guru, orang-orang tua kita harus sabar. Karena al-barakah ma'akabirkum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kita. Insya Allah semuanya kita jalankan dengan baik, dengan ketaatan, dengan kesabaran. Insya Allah reda Allah bersama kita semua. Mudah-mudahan kita semua dan petugas Zenta yang diutus kita semua ini menjadi orang-orang yang sukses selama dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikianlah. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabirur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Emi, grup-grup kita lagi di luar nih. Makan di kemah haji tadi itu di Arafah baru, di Musdalifah baru. Udah lagi di jalan nih mau pulang ini. Nah, lagi di jalan kita. Ya, Assalamualaikum cukup ya, insyaallah Bunda Emi besok insyaallah ketemu kakaknya lewat HP insyaallah. Ya Baji Mutawe, tolong besok dikumpulin, dipanggil ya juga sama Pak Mahmud, tolong saya juga pengen lihat wajahnya ya. Lagi pulang dah kita ini. Alhamdulillah. Semoga kita selamat sampai di rumah. Yuk. Alhamdulillah. لجميع العلماء العاملين والأولياء الآمنين والوالدين ولمشايخنا وللناصرين. Hey Tantaij, hurry! Your phone is ringing. Please answer the phone. Hey Tantaij, hurry! Your phone is ringing. Khusus kita lakukan untuk safrah kita pada hari ini, ziarah kita pada hari ini, mudah-mudahan diberi keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua diberi kesehatan, panjang umur, taat pada Allah, tetap diikuti yang baik. Keren mau ikut. Oke. Keluarga kita ternyata. Subhanallah. Sila. Hey Tantaij, hurry! Your phone is ringing. Ya, ada pinang. Pinang doa. Alhamdulillah kita berangkat untuk ziarah di sekitar kota Madinah. Sila. Alas. Ayo. Madinah najru. Hah? Madinah najru. La la la, wa ma. Ayo. Biar itu duluan. Hah? Nggih, Kuba. Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kumpul dulu, nggih, kumpul dulu, kumpul. Kumpul dulu, kumpul. Kumpul dulu, sila. Sila. Pelinggih le dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jabal Uhud ini, para jemaah. Alhamdulillah. Sabar julung deh, nanti julu ada bareng sampai bareng tulak bareng. Saya sendik malik mudi ini. Nah, sila, tunggu. Sila adeng-adeng deh. Nah, sila adeng-adeng. Lurus saja dulu nanti. Nah. Alhamdulillah. Wabih samilu lagi? Enggak, wah? Ya, enggak. Ada yang ngas ketinggi? Ada yang ngas ketinggi? Tadi saya tahu nurut saya lingsiran lagi. Masya Allah. Kok lurus leten ya? Oke. Oke. Alhamdulillah. Ini jamaah kita sudah sampai di Jabal Uhud ya. Inilah perjalanan terakhir ziarah kita di Jabal Uhud. Namun itu tidak akan menjadi hal-hal yang sangat fatal. Namun, oleh karena itu ketika kita melakukan itu, apapun yang dikatakan oleh pimpinan kita, kita harus taat. Karena di balik itu ada nilai-nilai tertentu. Nah, ini adalah satu sejarah bahwasanya ketika ada di antara para sahabat tidak setuju, tidak searah, tidak sekata, maka akan terjadi satu kebatalan atau kegagalan. Nah, oleh karena itu inti di sini adalah bagaimana kita harus taat kepada pimpinan kita. Baik kita taat dalam konteks ibadah, kita taat dalam konteks urusan dunia, konteks organisasi, bersama ketaatan itu membawa kebangsaan. Pokok lurus tipe makam sab doi pagar niki nggih. Oh nggih. Nih salib doi pagar niki ya lurus. Pasuk ke mana itu? Masya Allah, sehat ibu. Ah. Ramai sekali itu orang ziarah. Padat. Itu karena kemarin hari Jumat jadinya ada yang libur dan sebagainya. Sekarang ini sudah. Bisa-bisa kita tidak tanda di mana bis kita ini. Ini semua bukit-bukit yang ada full dengan manusia ini. Oleh karena itu hari ini salah hari. Alhamdulillah. Jemaah lagi ziarah di makam Syuhada. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini Jemaah kita lagi ziarah di makam Syuhada Uhud. Al-Fatihah. Ini Ustadz kita Masya Allah pejuang. Al-Fatihah. Al-Fatihah. وعليك يا أي inilah bangunan daripada masjid yang pertama dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau begitu datang di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini dia bangunan masjidnya. Ini namanya Masjid Kuba, masjid yang pertama dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, bisa saudara-saudaraku melihat begini jumlahnya penziarah yang ada ke tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita hanya sekedar melaksanakan salat, apa namanya itu, tahiyatul masjid, kemudian kita langsung salat duha sekalian, kemudian kita salat hajat terhadap segala hajat yang telah dititipkan oleh semua kawan-kawan. Demikian untuk sekedar dilihat sama teman-teman.